anak makan, makan sayang. Ya, lapar Abi nanti. Ini banyak ikannya ini. Kasih miskas nggak mau. Kasih ikan sama nasi nggak mau juga. Tari, tolong buang sampah nih Tari, nanti berulat nanti nih. Gak nak makan. Makan, dibujuk-bujuk dulu. Nah, baru makan dia. Udah lebih seminggu kamu tuh gak mau makan, harus digini-giniin. Nah, kalau ditinggal nanti dia pun pergi loh. Makannya banyak ya nak ya. Ini makannya mau kok mau makan? Harus digini-giniin. Cuma ada udah banyak ini. Oh, udah banyak. Makin manja aja habis sekarang ya makannya. Gimana nih? Ditinggal dia pergi. Yuk, yuk makan yang banyak. Biar abinya sehat, biar gemuk badannya, makin gemuk ya. Ya makannya enak. Whiskas juga nggak dimakan. Kenapa nih? Ya makannya banyak nak, makan yang banyak sayang, makan yang banyak sayang mama. Makan yang banyak nak. Biar sehat, biar gendut. Ya ampun, mau deh ya. Ya, nanti oma pergi, dia pergi juga kan. Kamu lihat tadi nasinya ditinggal dia makanannya. Manusia dari itu. Mungkin manja aja. Karena sendiri itu mungkin memang. Ya, ini dia memang semenjak hilang induknya itulah. Oh, ada aja makannya seleranya. Udah dibeliin Whiskas pun tengok tuh gak dimakan dia. Nah, ini malas-malas aja makan. Ya anak sayang, ayo makan. Abi, ayo makan. Biar abinya sehat. Padahal mama ini buru-buru nak pergi nih, ada urusan ya. Nah, ini dia pun tingkah pula enggak mau makan. Harus dielus-elus baru makan. Udah seminggu lebih, udah 2 minggu lah, hampir 2 minggu dia gini. Tapi kalau mama lagi makan, ah dia tuh sibuk tuh minta makan yang di mulut. Kan yang banyak. Nah, tuh kan berhenti lagi kan? Ya, ayo, ayo, ayo makan, makan. Ayo makan Abi sayang. Ayo makan Abi sayang. Ya, nak. Ya. Ya, nak. Ya, makan, makan, makan. Abi mau apa lagi, nak? Whiskas sudah mama beliin. Sama pun tidak dimakan. Nah, nasi sama ikan dicampur juga malas makan. Nanti kurus loh. Nanti abinya kurus nanti. Mama mau pergi nanti kelaparan di rumah. Nanti disuntik nanti mau mas suntik ya biar nafsu makannya kuat ya. Mau bawa ke dokter nanti ya, mau bawa ke dokter ya, kasih vitamin nafsu makan ya, kasih obat nafsu makan ya sama dokter ya, pergi ke dokter Yopan ya, mau.
udah banyak loh ikannya, makasih nih. Ayo makan. Ayo Tuhan. Syukurlah. Ya nak. Biar kenyang anak Oma. Ya. Biar kenyang. Mama pergi nanti. Gak ada yang mau ngasih makan di rumah. Alhamdulillah. Semoga makan banyak nak. Nah tuh. Syarat doang nih makannya. Ayo makan. Abi, ayo makan. Hai Tuhan. Mana Abi? Nanti takutnya ini loh, udah 2 minggu udah begini loh. Semenjak mamanya hilang, apa dia ini kali ya, mamanya hilang mungkin dia sedih. Iya, kepikiran mamanya kali, biasanya makan berdua terus sama mamanya. Kok bisa nggak hilang, lepas dari tempat dokter tuh, setelah steril lagi. Tak tahu di mana dia sekarang. Diambil orang Pak itu. Oh, dia aja susah ditangkap. Oh dia yang ambil saya. Eh sini nak, sini makan lo. Mama mau pergi. Ih. Enggak mau dia, mama buka anu kok ke sedih tuh. Ayo nak makan. Mama enggak mau kamu sakit lo ya nak. Hah? Mama enggak mau kamu sakit lo. Lepas itu enggak dikejar lo sama orang. Iya dikejar lah, larinya kencang banget karena panik, dia takut. Aku enggak di mama dia, enggak ini ya. Iya dia tahu dia waktu dia misteri itu kan. Ya nak ya. Ya dimasas sambil makan. Masas sambil makan. Ayo Abi. Masas sambil makan. Ayo kan makan. Nah, marah Oma nanti. Ya nanti udah lama kayak gini. Udah semenjak Oma hilang tuh udah 2 mingguan kayak gini. Iya itu Whiskasnya karena makan-makannya. Sekali pertama itu aja dimakannya Whiskasnya karena lapar rumah seharian enggak di rumah kan. Nah, pulang dimakannya sekali itu aja. Habis itu sekarang mana dimakannya lagi? Belinya banyak lagi. Mama beli 2 kilo itu. Ayo makan lo. Ya. Makan dia gitu. Kan anak kan paksa makan diinginkan. Sampai kapan habis ini makan nak? Nah, jangan kabur, makan dulu. Biasa kau jam segini nih sudah 2 kali makan loh. Biasa jam 10 itu dia sudah 2 kali makan. Subuh-subuh udah minta makan. Nah, jam 9 atau jam 10 udah makan lagi. Ini ya, udah 2 minggu kayak ini. Dibilang demam dia pun enggak demam loh. Iya. Iya. Dia enggak demam. Ah, itu dia tuh. Ayo Abi, mama mau pergi, cepatlah makan. Hei Tuhan. Makan dulu nak makan. Tari coba bawain itu Whiskasnya di situ, tari. Yang tabung kotak besar, mana tahu dia yang kecil itu dia enggak mau. Yang
itu kan tadi sudah terbuka tutupnya, takutnya dia nggak mau. Oh, yang kotak besar dia ya. Mau di sini. Nah ini makan yang kayak gini aja lah. Nah. Yang itu dia nggak mau, yang berkala itu nggak mau. Nah, dia mau dia, dia artinya dia makanannya udah terbuka, dia nggak mau. Mau ya kan? Jadi dia tuh makannya milih loh, nggak sama ngaku cuma orang. Ya makan dia kan. Padahal itu dia sebentar aja, misalkan makanannya itu kan berlebih siap dia makan, sisanya itu. Terus dia makan lagi nanti kasih nggak mau dia? Oh, harusnya baru dia cuma berarti ya? Ya. Terus nanti kadang kalau terbuang kan rugi itu banyak kan. Nanti mama campur, biarin mama campur kan dengan yang baru, tetap aja diciumnya. Nah, tahu dia, ya? Gak mau makan dia. Nah ini makan dia. Lebih, habis. Makan senang hati mana, makannya banyak banyak banyak. Harus ditunggu ini, kalau mama pergi dia pun pergi. Banyak makannya. Mama pergi, jangan kau kabur ya, jangan kau pergi lagi ya. Mama pergi lo, jangan kau tinggalkan makanan lo. Nah tuh kan berhenti dia kan, baru mama berdiri dia pun pergi. Ih, sini sini, aduh susah lah. Ya udah mama tungguin. Yuk makan. Pat. Yuk makan lagi. Bukannya duduk disuruh orang makan, malah duduk. Makan. Ya udahlah, lumayan lah dia makan dikit daripada enggak sama sekali.